Hello guys, selamat datang ke channel Love Forest. Video kali ini aku akan share cara untuk bina rak kayu Aiva daripada IKEA. Rak ini aku akan gunakan untuk menyimpan barang-barang ataupun perkakas elektrik yang memenuhi atas meja aku seperti ini, ini, ini dan ini. Untuk mencari barang-barang ni, aku gunakan apps daripada IKEA. Aku boleh senaraikan barang-barang yang aku nak dan kemudian bila aku dah sampai IKEA nanti, aku boleh rujuk je yang warna merah ni untuk mencari barang tersebut. Harga pun dia tunjukkan sekali dalam ni. Untuk senarai penuh barangan, aku letak pada description berserta dengan linknya sekali. Sebelum memulakan kerja-kerja pemasangan, pastikan barangan-barangan penting disediakan terlebih dahulu seperti buku panduan dan juga screwdriver. Okey, kita mulakan dengan memahami dulu step by step dengan merujuk kepada buku yang disediakan oleh pihak IKEA. Pada bahagian sisi para akan ada terdapat 4 batang rod besi. Anda perlu tanggalkan terlebih dahulu sebelum meneruskan kepada langkah yang berikutnya. Pastikan anda tidak terkeliru dengan bahagian bawah dan juga bahagian atas rak. Okey, next anda boleh mula masukkan rod besi pada unit kayu tersebut mengikut kesesuaian dan kehendak masing-masing. Setelah selesai memasang keempat-empat batang rod besi tersebut, anda boleh mula untuk memasang bahagian para-para pula. Baringkan rak dan rapatkan ke dinding supaya permukaan rak menjadi rata. Langkah seterusnya adalah untuk memasang pendakap silang. Pasang mengikut kesesuaian masing-masing. Asalkan rak tidak bergoyang setelah selesai dipasang. Selesai memasang rak, aku bolehlah mula susun barang-barang untuk diletakkan di atas rak. Rak kayu Aiva daripada IKEA telah pun siap. Kos yang aku habiskan untuk satu unit rak ini adalah sebanyak RM275. Jadi meja aku ataupun kaunter aku akan lebih luas lagi lah setelah projek ini selesai. Terima kasih kepada semua yang menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel Avu Razvid. Terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi di video yang akan datang.